Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini gue bakal ngebahas player-player yang mencoba bermain curang. Di sini kalian bisa lihat sendiri kan, ketika gue menyerang, dia selalu memutuskan koneksinya dengan meng-on off-kan datanya. Jadi setiap gua nyerang itu dia selalu meng-on off-kan datanya biar permainannya itu agak lambat. Nih, di sini gua mencoba buat nyerang. Kita lihat guys, ketika dia keserang, dan di sini dia langsung meng-on off-kan datanya. Dan kelihatan kan guys, dia meng-on off-kan datanya. Dia di-off-kan data, lalu dia di-on-kan data, lalu timbul masalah koneksi. Contohnya kayak gini. Di sini dia posisi udah kegolan, tapi dia masih meng-on off-kan datanya. Gue main kayak gini asli kayak bermain sama bocah di online match challenge. Sering banget ketemu player-player kayak gini, dan gue kali ini bakal ngebahasnya. Dan ketika lawan lu itu meng-on off-kan datanya, apalagi dia udah main curang, terus mainnya di jeda-jeda, ngulur-ngulur waktu kan, asli itu bikin banget jenuh banget nunggunya. Apalagi kita yang mainkan, main kayak gitu itu bikin gondok banget. Dan ini playernya kalah Yowis Band. Di sini gue ngeliat kuatnya itu lumayan lah. Oke guys, kita lanjut. Oke. Dan posisinya itu gue lagi menang 4-1 guys. Dia terus on off kan data selulernya itu. Asli ini bikin game bakalan terputus koneksinya. Dan di sini bisa aja kan, antara koneksi lu yang terputus atau gamenya yang hangus, atau bisa jadi dia sendiri itu yang menang. Jenuh banget sumpah guys, kacau parah sumpah. Lu udah main 90 menit guys, posisi udah menang, dikit lagi laga akan habis. Di situ dia terus mencoba menonaktifkan datanya terus menerus. Bisa jadi dia dipencet on off-nya data selulernya itu. Dan di sini asli guys, bikin nyesek anjay. Gimana ya, itu laga udah mau habis guys, tiba-tiba dia main curang kayak gitu, main cheater kayak gitu.
asli bikin nyesek guys. Dan di sini match ending, laga akan berakhir. Mohon ditunggu. Di sini itu tetap pembuktian antara lo menang atau laga itu hangus. Dan bener guys, di sini laganya hangus. Gila, lu main 90 menit dicurangin kayak gitu. Layar apa kayak gitu?